guys, kembali lagi bersama dengan kami Zero Promosi bersama saya Linda dan saya Aleng. Hari ini kami akan membahas tipe-tipe karyawan yang harus kalian tahu berdasarkan orang-orang yang bekerja di Zero Promosi. Yuk ikut sampai habis ya. Orang-orang yang bekerja di Zero, tipenya apa aja ya? Apa ya? Pagi. Gimana deh kabarnya? Alhamdulillah. Agak pusing. Yang Tumblr kemarin gimana, Ci? Yang mana ya? Tumblr. Saya ingatnya project Tumblr Jazz yang sablonannya BRI. Oh. Bentar ya, saya cek dulu. Oke. Kalau payung, payung yang warna merah 100 piece sudah jadi belum? Payung, saya juga cek dulu ya. Oke, Ci. Yoyo hijau yang logonya Mandiri gimana, Ci? Bentar deh, bentar. Masih pagi deh, bentar deh. Saya cek dulu satu-satu ya, Del. Saya gitu kecet sama orangnya. Iya, sabar ya, Del. Yaudah, saya cek stok dulu, Ci. Memory cycle, 100 piece ada nggak? Abis, Del. Kemarin orangnya dikabarin abis, Del, pas sore. Semua pada abis, saya jualan apa, Ci? Oh ya, ada tuh satu marketing. Siapa? Ada itu marketing. Dia agresif banget cari omset. Ngejar gua luar biasa banget. Tahu nggak gua kalau dikejar-kejar dia itu, sampai puyeng. Untung yang nyari omset ya lumayan ya buat kita. Coba ngejar cowok bisa kabur ya. Menurut lo, tipe-tipe apa lagi sih ya karyawan kita? Apalagi ya? Halo, selamat siang. Siang, Mbak. Iya, Bu. Mbak, ini proyek saya mana ya? Kok sampai hari ini belum sampai ya? Kita kirim hari Kamis. Saya pakai JJS, tapi kenapa belum sampai-sampai sekarang? Mbak? Iya, Bu. Mbak, ini nanya loh, Mbak. Kenapa ya? Kok ketawa? Barang marah banget sih, barang belum selesai. Kok kamu ketawa? Ya, saya harus ngomong apa, Ci? Jelasin dong, ya ketawa. Satu yang polos, tau kan lu anak admin? Oh iya, gua tahu. Saking polosnya dia, kejujurannya bisa kita andalkan. Betul banget. Uniknya kerja di Zero ya? Terus ada apa lagi ya? Bu, ini tes kurang 5, tapi lebih 10. Kurang 5, lebih 10. Kurangnya kenapa? Reject. Kok bisa kurang, ada lebih? Nggak tahu, saya juga bingung kalau bingung ini. Yaudah sini, saya periksa dulu deh SPK-nya. Terus, itu stokmu sisa berapa? Sisa 235 kurang 17. Kok kurang? Iya. Kurangnya? 217, 235 kurang 17, ini berapa ya? Dari kalkulator, Bu, gitu. Bingung kan ya? Nggak ngerti lagi harus gimana. Oh iya, ada orang produksi satu lagi. Oh iya, benar. Kita butuh jawaban cepat dibuat puter-puter. Memang. Akhirnya pusing kita. Terakhir apa lagi ya? Coba kita pikirkan sama-sama. Mai, itu tes six packs. Cetakannya putih apa merah? Oke, Ci. Oke. Mai, saya nanya, sablonnya itu putih apa merah? Mai. Mai. Mai, saya panggil kamu. Dia dong sampai sekarang juga. Oh, ada tuh satu lagi. Siapa? Itu maksudnya kita yang terakhir. Oh. Biasa, enggak pernah nyambung kalau kita ngomong. Terus kita nanya A, jawabnya B. Kita nanya B, jawabnya C. Untung aja. Ngomong sama customer nyambung, masih bisa ngasih nilai omset buat kita. Luar biasa. Unik-unik ya mereka ya? Unik-unik banget ternyata mereka. Tapi ada satu hal yang dibalik itu. Di balik unik mereka tetap mau belajar untuk berkembang dan maju.
Nah, itu poinnya. Sebagai karyawan, kita tetap harus belajar supaya kita bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye! Bye.